salam sore, salam senja semua. Kita sekarang berada di sini di Dapur Anak dalam acara Festival Anak Yatim yang dilaksanakan oleh MZ Muhammad Zaini. Beliau adalah anggota Dewan Komisi 3 Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini tadi sudah kita wawancara dan sekarang kita akan lihat di sini ada beberapa orang. Boleh kenalan ya? Aku Sinta, boleh kenalan Bapak? Siap. Pak Sinta. Bapak Ahmiluddin. Bapak Ahmiluddin, sebagai apa di sini, Pak? Untuk sesi RT ya. Oke, seneng ya, Pak? Pakai ini. Waduh, ada ini cara ini. Kita sholat, sangat baru bagus kita sekali dan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk masyarakat, ya. Harapannya tadi yang ada apa aja, Pak, acaranya? Ya, membuat mainan, mainan anak-anak tadi, ya. Memberi motivasi pada anak supaya lebih berkreatif, berkarya. Kreatif, ya. Oke, kita saksikan nanti wawancara dengan yang lain. Ya, sepanuan Pak RT. Mas, ya. Kita panitia nih. Kita kabar harusnya. Ini ide siapa, Mas Festival? Ini adalah ide dari Pak Zaini sendiri. Ini dari cuma tempatnya saja. Jadi semua apa yang operasionalnya adalah Pak Zaini sendiri. Oke, boleh tahu Mas namanya? Nama saya Heru. Mas Heru di sini sebagai Pak Darwis ya. Pak Darwis Damer. Boleh tahu enggak ini bisa sekeren ini? Oh, apa nih yang sudah dilakukan Pak Zaini untuk tempat ini? Alhamdulillah banyak supportnya ke kita-kita, ke teman-teman Kodaris ya. Dan tahun ini kita support apa? Saplas, stabilisasi ya. Sekitar 600 meter. Wih, mantap. Karena kalau hujan, wah ini sangat berat sekali. Oke, berarti ini bulan Ramadan ini bulan berkah. Oke, Pak Zaini, untuk festival anak yatim ini idenya ide dari mana nih sampai bikin acara untuk mengkreatifkan anak-anak? Ya, kebetulan idenya ini berawal dari bulan suci Ramadan. Akhirnya kita konsep untuk festival anak yatim ini. Idenya dari saya sendiri dan saya berkolaborasi sama teman-teman Pom Darwis dan juga ada teman-teman influencer. Kita jadikan satu konsep ini untuk edukasi wisata, edukasi tentang bagaimana membuat tempat pensil untuk anak-anak. Ini yang sudah kita konsep dan hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan edukasi kepada anak-anak yatim piatu dan bermanfaat. Festival anak yatim. Festival anak yatim. Motivasinya ngadakan acara ini? Nah, intinya di bulan Ramadan ini kita harus memaksimalkan untuk berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. Anak-anak yatim. Nah, pesannya buat mereka? Pesannya buat mereka, mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini edukasi tentang wisata dan edukasi tentang membuat tempat pensil mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat ya. Oke, terima kasih Bapak. Untuk acara ini intinya sangat-sangat positif sekali, untuk santunan anak yatim dari desa Pel sendiri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zaini selaku Dewan Daerah Kabupaten Pasuruan. Terima kasih itu Bapak Zaini. Boleh diketahui dari siapa Pak terima kasihnya? Saya dari Bapak Slamet, warga Pleret. Warga Pleret terutama berterima kasih untuk Pak Zaini. Untuk Bapak Zaini, terima kasih sekali. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan memang selain acara hari ini juga festival anak yatim kita akan bagi-bagi. Kita bisa bilangnya bagi-bagi hadiah. Oke, gitu ya. Biar bagi-bagi hadiah dan juga bisa digunakan untuk ini. Untuk selain daring di rumah biar gak bosan. Adik namanya siapa? Faza. Faza dari mana? Pandean. Tadi diajarin apa? Oke, udah bisa. Nah, nanti kalau di rumah diminta bikin bisa sama teman-teman. Senang nggak ikut acara ini? Bilang apa kalau senang? Terima kasih kakak. Bilang gini, terima kasih Pak Zaini. Gimana? Terima kasih Pak Zaini. Thank you. Terima kasih Pak Zaini. Pak Zaini keren loh. Kalau Mbak sendiri dari? Kalau Mbak sendiri dari? Kalau saya dari Cak Yu, Kabupaten Pasuruan. Saya udah tahun 2010. Saya lebih juniornya dari Mbak Zaini. Juniornya beliau. Teman-teman, karena ini juga bertepatan di Jam Pleret, dan juga ini sepertinya juga salah satu untuk mengangkat wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya Jam Pleret ini yang sangat sederhana, tapi sepertinya saya sangat tertarik sekali untuk di sini dengan teman-teman Pak Darwis dari Darwis. Luar biasa. Ini Jam Pleret ya? Iya. Oke, Anda masih di Jam Pleret nih. Buat makan-makan mantep ini ya. Anda nih mau ke Dam Pleret silakan. Jadi buka meskipun buka bersama untuk puasa ya, tetap dipakai untuk buka. Ini lagi buka bersama nih, bukber ya, buka bersama. Yang diambil nasi, masih suka nasi. Saya pikir udah burger. Ini adalah jangan kelor ya. Yang diambil duluan apa nih?
ada jagung. Apa tuh, Pak? Mantap ini. Ikan bakaran. Ikan pe. Oh, dibakar. Nih, Pak Zeni. Ngambil. Ini telur. Yeah. Ini yang request menu ini siapa, Pak? Kayak gini nih. Oh, suka menu yang gini nggak? Tradisional banget. Oke, silakan makan, Pak. Influencernya boleh kenalan, Mas? Ya, dari yang kotak. Namanya siapa, Mas? Nama? Hah? Dulu ikut pemilihan Cak Pasuruan tahun berapa? Loh, belum. Muka gandeng gini mestinya ikut loh. Yang ini pinggirnya? Dari Rumah Kreatif. Rumah Kreatif, namanya? Ahmad Varian. Ahmad Varian, oke. Yang ini, Mas? Taul nama saya. Iya, dari Rumah Kreatif. Dari Barus. Oke. Selera Pasuruan. Iya, selera. Terima kasih, Pak. Dari mana, Pak? Dari sini. Oh, dari sini namanya, Pak? Cakul. Bro, ini ul, ini takul. Takul itu bahasa Arabnya saya makan. Mas Umar dari seputar Pasuruan. Oke. Nyenen? Tiga orang tadi. Abibi dari? Dari Pasuruan dari sini ya. Cak juga? Bukan. Kirain yang muka-muka cakep gini mantan Cak ya. Elia, saya Yu persahabatan tahun 2000. Loh, lopon. Untuk Mas Afif. Dari Rumah kreatif. Kalau Jena? Anindya Safira dari Selera Pasuruan. Selera Pasuruan. Nih, ini kuliner makan. Kalau yang ini enggak asing lagi. Cak, tahun berapa, Pak? 2008. Apa? 2008. Senior juga ya berarti. Senior berarti ya. Oke, yang muka-muka cakep silakan datang langsung ke Pak Zeni. Jadi biar ke gini ketularan auranya ya. Oke. Makasih Pak Zeni. 1, 2, 3. Oke. Lain dari Damplaran, Kecamatan Pojetre, Kabupaten Pasuruan melaporkan untuk Anda. Salam.